Well, hello guys, balik lagi di channel gue. Hari ini gue bakal bahas salah satu kasus yang mengejutkan Indonesia, Australia, bahkan dunia, yaitu kematian seorang transgender asal Indonesia yang bisa dibilang pembunuhannya itu sadis, kejam, dan dilakukan bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Febri Andriansyah lahir pada tanggal 13 Februari 1987. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dan merupakan seorang transgender asal Lampung, Indonesia, yang diketahui menggunakan nama Mayang Prasetyo sebagai namanya sekarang. Awalnya itu diceritakan sama ibunya kalau nama Mayang Prasetyo itu diambil karena Mayang dia suka banget sama artis Mayang Sari, dan kebetulan pada saat dia mau menggunakan nama itu, nama Mayang Sari itu lagi heboh-hebohnya sama kasus yang kalian cari tahu aja sendiri. Dan Prasetyo itu merupakan nama mantan pacar dari Febri ini waktu dia masih di Indonesia. Jadi dia pikir dengan nama Mayang ini dia bisa menaikkan pamor dia di media sosial pada waktu itu. Nah, si Mayang ini dia waktu SMP sampai dengan SMP itu katanya tumbuh sebagai laki-laki normal remaja biasa, dan sejak lulus SMA katanya dia pindah ke Bali. Tapi ibunya bilang Mayang ini dari kecil emang sudah memiliki sifat-sifat wanita, misalnya kayak dia sering banget nata rumah, terus suka banget masak, bantuin ibunya. Terus teman-teman sebayanya juga katanya lebih banyak perempuan. Nah, semenjak di Bali itu katanya dia sering bolak-balik luar negeri untuk bekerja, dan kerap kali dia katanya ngirimin uang untuk keluarganya di Lampung dan juga untuk membiayai sekolah-sekolah adiknya. Sampai terakhir dia meninggal juga dia masih ngirimin uang untuk biaya sekolah adik-adiknya. Di Facebooknya sendiri diketahui dia itu katanya pernah berkuliah di RMIT Australia dan bekerja di Le Femme Garcon, perusahaan yang menampilkan panggung kabaret dan erotis burlesque. Nah, pada tahun 2013, bulan Agustus tepatnya, itu si Mayang ini pernah ke Lampung sama pacarnya. Ya, namanya itu Marcus Volk, pria kebangsaan Australia. Yang pas saat dia pulang ke Lampung, itu dia sekalian minta izin ke ibunya Mayang untuk menikahi Mayang di Denmark nanti. Marcus ini menurut orang-orang dia itu orang yang ramah, baik, seorang penggiat anti kekerasan terhadap wanita dan terhadap binatang. Karena dilihat katanya dari Facebooknya itu dia sering kayak share tentang bagaimana kita harus melindungi binatang, harus menghormati hak-hak wanita dan lain-lain. Dan mereka itu awalnya katanya diketahui itu mereka sama-sama bekerja di sebuah kapal pesiar. Si Marcus ini bekerja sebagai chef di sana, dan akhirnya mereka di sana dan memutuskan untuk menikah dan pindah ke Brisbane, Australia. Ibunya ya sendiri, ibu dari Mayang ini nggak tahu awalnya pekerjaan Mayang itu di Australia seperti apa. Yang dia tahu, Mayang adalah anak sulung yang bertanggung jawab karena ia sering banget ngirimin uang dan membantu pendidikan adik-adiknya. Setelah diteliti, dicari tahu ternyata si Mayang ini bekerja sebagai PSK high class sejak umur 27 tahun dengan rate pembayaran yang cukup tinggi. Di sebuah website dia pernah menampilkan bayarannya itu sekitar 200 hingga 500 dolar Australia per jamnya. Dan gak cuma di Australia, dia juga katanya pernah menampilkan iklannya ini sampai ke London. Dan pasangan ini terlihat pasangan yang harmonis, yang romantis, dan gak pernah ada masalah sama sekali. Dan Mayang sendiri mengatakan bahwa mantan-mantan pacarnya si Mayang ini mengatakan bahwa Mayang ini punya cita-cita untuk menjadi seorang ibu nantinya, mengadopsi anak, dan nanti dia ingin menjadi seorang entrepreneur atau wanita karir. Ibunya si Mayang ini juga sering nasihatin dia, katanya kalau ada masalah selesaikan baik-baik sama si Markusnya ini, jangan sampai bertengkar. Walaupun si Mayang itu sempat katanya pernah bilang dia bosan tinggal di Brisbane, dia pengen balik ke Bali untuk menetap di sana. Sehingga suatu hari pada tanggal 4 Oktober 2014 itu seorang tetangga penghuni apartemen yang sama menelpon polisi dan juga orang gedung apartemennya itu untuk melihat kenapa ada bau tidak enak
yang datang dari kamarnya si Mayang dan Markus ini. Katanya baunya itu sudah ada sekitar 2 Oktober 2014. Setelah itu, polisi gak lama datang dan ngeliat keadaan apartemennya. Di situ, polisi tidak menemukan si Markus ini. Tapi polisi menemukan hal lain yang lebih mengejutkan. Jadi polisi menemukan banyak banget potongan tubuh yang terpisah-pisah. Yang dipisahkan ada yang ditaruh di kantong, ada yang masih di lantai, ada juga yang direbus menggunakan cairan kimia di panci yang masih mendidih. Dan yang di panci itu katanya bagian kakinya. Polisi sebenarnya awalnya shock ya, dikirain ini prank Halloween karena itu kan bulan Oktober kan. Tapi polisi sadar kalau itu tuh bener potongan tubuh manusia. Sebelum kejadian ini, katanya si Markus ini diketahui dia meminta seorang tukang listrik untuk ngecek lokasi apartemennya kenapa listriknya tuh mati. Dan itu pada saat dia lagi beres-beres badannya si Mayang ini. Tapi orang yang ngecek ini katanya setelah dia ngecek di kisaran situ, si tukang listrik ini katanya nemuin bau aneh dari tempat sampah apartemennya. Dan dia nemuin katanya banyak cairan pemutih yang dibuang. Akhirnya dia ngubungin polisi. Dan setelah dicari tahu, ternyata Markus juga sudah meninggal dalam keadaan bunuh diri, yaitu mengerobek lehernya sendiri dengan pisau. Dan lokasinya gak gitu jauh dari tempat apartemen ini, sekitar ratusan meter dari apartemen itu. Langsung deh peristiwa ini jadi headline banyak banget di Australia. Diketahui orang tua Markus sendiri gak tahu anaknya itu bekerja seperti apa, sebagai apa. Yang dia tahu dulu itu dia bekerja di kapal pesiar sebagai chef. Dan dia juga baru tahu kalau misalnya pasangannya ini seorang transgender. Yang dia tahu, orang tuanya tahu, itu dia hanya memiliki pasangan orang Indonesia. Markus ini katanya dikenal sebagai orang yang mudah bergaul, punya banyak teman. Tapi akhir-akhir ini katanya menjadi seorang yang pemurung dan menjauhkan diri dari lingkungan sosialnya. Dan di pos-posan Facebooknya si Mayang ini katanya ditemukan juga banyak komen dari mantannya yang mengatakan kalau sayang banget dia harus meninggal di usia yang muda, dia orang yang baik, berhati seperti malaikat, dan dia bercita-cita katanya dulu pengen menjadi seorang ibu. Teman dan tetangganya pun gak curigain ya, karena pasangan ini tuh gak pernah terlibat kayak kriminal, kasus-kasus kriminal besar, terus juga gak diketahui menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang juga enggak. Nah, setelah dicari tahu nih, kenapa alasan dia membunuh Mayang, itu polisi mulai menemukan titik terang. Jadi, sebelum menjadi chef, si Markus ini diketahuin pernah bekerja sebagai gigolo di sebuah rumah bordil di Denmark, Copenhagen. Waktu di Denmark, dia katanya Markus ini sering sell dirinya, mengiklankan dirinya sebagai pria panggilan. Dia mengatakan siap melayani siapapun yang membutuhkannya. Dia sering mengiklankan dirinya menjadi seorang pria seksi Australia, sangat supel, ramah, profesional, dan saya sangat terbuka dengan semua orang. Apalagi jika kamu oke, kita bisa main, dan itu yang ditulis Markus di iklannya. Setelah kembali ke Australia, katanya dia juga sempat kerja juga sebagai gigolo, tapi dengan nama samaran, dan nama samarannya itu adalah Health XL. Dan waktu itu konsulat Jenderal RI di Sydney itu belum bisa mengetahui kasus Mayang karena katanya nama Mayang juga nggak gitu, nggak terdaftar katanya. Antara nama Mayang dan Febri juga nggak terdaftar di kedutaan besar Indonesia di sana. Jadinya sebenarnya katanya awalnya agak sulit untuk mengidentifikasi apakah dia itu warga negara Indonesia atau bukan. Dan waktu itu juga katanya lagi diselidikin sama kepolisian dari Australia. Dan terakhir ibunya ini menitipkan pesan agar anaknya bisa mayatnya dipulangkan ke Indonesia untuk dikubur di daerah Lampung ataupun Bali. Nah, akibat dari meninggalnya atau dibunuhnya si Mayang ini, menurut kabar dari kepolisian Australia adalah karena Markus ini tertekan. Markus ini katanya diketahuin sama si Mayang ini ada semacam cekcok gitu di tanggal 2 Oktober yang diketahui sama tetangganya gitu, katanya ada saut-sautan teriak-teriakan gitu dari Mayang, dan terdengar suara Mayang itu katanya kayak nge-curse si Markus ini, kayak ngata-ngatain gitu. Dan katanya si Markus ini diancam jika dia memutuskan hubungannya dengan Mayang, nanti Mayang akan membeberkan
fakta bahwa Markus dulu pernah bekerja sebagai gigolo, dan itu merupakan satu hal yang ditutup-tutupi Markus dari teman dan orang tuanya. Kenapa masalah ini tuh awalnya sulit diungkap motifnya apa? Karena ya Markus sendiri kan udah bunuh diri, jadi yang tahu masalahnya itu cuma mereka berdua. Jadi polisi menyimpulkan bahwa ini merupakan suatu perdebatan yang mengarah ke Markus yang tertekan dan akhirnya dia membunuh Mayang. Padahal Mayang sendiri itu juga bekerja sebagai PSK dan dia telah melunasi hutang Markus sebanyak 120 juta. Dan diperkirakan Mayang juga ingin tinggal dengan Markus dan bertahan gitu ya, dia gak mau putus sama Markus karena dia memiliki keuntungan. Dia bisa tinggal di Australia dan mendapatkan visa karena dia ya menikah dan berhubungan sama si Markus yang warga negara asli Australia ini. Dan mungkin menurut gue kalau misalkan dia terlepas dari Markus, bisa aja visanya mungkin dicabut dan lain-lain, dan akhirnya dia kehilangan pekerjaan yang selama ini mungkin dia dapatkan ya hanya di Australia aja. Dan terakhir dari video-video dari stasiun TV yang gue lihat, kalian juga bisa lihat di YouTube, itu mayatnya itu udah dipulangkan kembali ke rumah orang tuanya dan akhirnya dikuburkan di sana. Oke guys, segitu aja dulu dari video kali ini. Semoga kalian suka videonya. Kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sekian gue dari gue. See you guys in the next video. Bye.